Yes, sesuai dengan judulnya, pagi ini saya akan membawa sepeda motor Beat saya ini ke Nepal Van Java, di mana yang lain itu pakai MX, pakai Revo dan CB150. Kira-kira kuat enggak ini Beat saya? Tetap ikuti channel ini ya. Kita udah sampai di jalan menuju Nepal Van Java dengan Beat ini. Wow, pemandangannya keren dan wisatanya berada di itu, ada rumah-rumah, itulah wisata Nepal Van Java. Teman-teman, sekarang kita berada di Nepal Van Java, kurang lebih 3 jam setengah perjalanan, dan kondisinya sangat dingin, serta di sekitar sini ada beberapa angin yang cukup kencang, sehingga banyak yang terbang. Oh, makan apa, Bang? Nasi goreng sama telur. Mana lihat? Wes. Nasi goreng buatannya Bandi. Oke, kita lihat yang satu ini. Cie. Hey. Tanya menunya apa? Menunya apa, Kak? Ayam goreng sama mie. Tengok. Wah, jadi lapar nih. Mau ini makan bareng? Enggak ah, nanti dihitung kok. Ini menunya KFC, Bang. Mana, Bang? Bawah sini, Bang, KFC-nya, Bang. Rata-rata mereka itu bawahnya yang simpel-simpel ya, teman-teman. Mie sama nasi sama telur. Enggak ada yang bawa segala gudang gitu, Bang. Di rumah, Bang. Ribet ya, Bang, sini aja cepet gampang. Keren. Pulangnya kita turun makan di mana nih? Turunnya? Makan nasi langgi aja. Nasi Padang lah. Oh iya, nasi Padang. Keren nih backgroundnya itu, ada pegunungannya. Wih, keren, sumpah. Seperti... Untungnya orang gak bawa nasi buah. Kenapa? Nasinya buah. Tadi itu kan kita sedikit tersesat, soalnya bingung.
bingung untuk mencari lokasinya. Kita bolak-balik, akhirnya alhamdulillah kita bisa sampai di Nepal Banjarma menggunakan sepeda Matic. Tapi buat teman-teman boleh pakai Matic asalkan kondisinya fit. Nanti kalau nggak fit, ya seperti tadi. Yaudah teman-teman, langsung saja kita menuju ke atas sana untuk melihat-lihat keindahan Nepal Banjarma. Oke. Okay.